Pemirsa, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir terjadi akibat luapan air dari sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi, namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Sejak sore sampai malam tidak berhenti, akhirnya sungainya meluap dari sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir ya, Bu? Sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Menurut warga, banjir perlahan sudah mulai surut dan warga yang mengungsi sudah berani kembali ke rumah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam permukiman warga mereka agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan.